Males gak mandi, itu bukan males. Ada lagi pertanyaan, ini seru nih. Bunda gak ada rencana buat ngasih adik buat Arsya tapi kembar tuh. Udah, gak mau. Pilih kan buat bunda pernah ya, bunda gak ya, ada rencana. Ya aku bisa jawab ragu bapaknya. Gak boleh, ini buat bapaknya. Ini kan kalau ibu hamil sendiri gitu, kan istri dari sini juga. Gimana sih? Ini banyak pertanyaannya. Bunda, gimana caranya biar bisnisnya bisa sukses? Ini pertanyaan dari Zulfa QR. Banyak berdoa, belajar lagi, mencari ilmu lagi, supaya apa yang dikerjain bukan asal-asalan. Dan tentunya di belakang saya ada seseorang yang luar biasa ini. Siapa sih? Wah, Pipi, ini tuh buat bunda, Pipi dia. Iya, aku kan enggak kata siapa. Nanti kalau bukan Pipi. Enggak, kalau kamu jawab sayang, ya kan kata aku sayang. Selesai kan urusan kan? Oke, udah. Terus lanjut pertanyaan. Barang yang wajib dibawa kalau lagi bepergian. Barang apa? Kamera, tas Silv. Nih yang laptop, kamera yang kagak dipakai sama sekali. Cuman dipajang. Cuman berat-beratin ya, doang. Dipajang. Ya, dipajang. Tapi ini gak boleh nyawa, tapi diam. Bukan, aku boleh berjelasin kan? Bilang beneran. Oke, ini pertanyaan buat Aurel. Ada rahasia yang belum pernah diceritain ke Bunda dan Pipi? Ada, dia aja nutupin. Apa seberapa sih detailnya dia kata siapa, dan dia gak tahu. Nah, ada. Ada, aku takut Bunda marah. Dia tahu. Dia tahu lah. Takut Bunda marah. Ketahuan gue biasanya. Gimana lah? Aku gak bisa nih, ini parah banget nih orang. Enak ya kalau gak tahu ya? Enak. Besok kan kita mau pergi nanti bete. Bete, daripada bete, udah urusan gak seberapa. Udah diem aja, kenapa? Tuh, aku kan bunda gak percaya katanya. Cincin aku hilang, ditanya ke mbakku. Iya bu, kakak kemarin nyari-nyari. Terakhir kakak yang pakai bu, yang ketemu kak. Fin, Kia mana Kia? Yang hilangin kakak apa kamu? Duh, bunda udah mulai kesel nih. Kayaknya peringkat Loli berhasil. Gak tahu, aku lupa dan gak tahu di hotel. Gak tahu di dalam tas aku lupa, aku juga lupa makanya. Biarin aja, gua saya dibeliin lagi lah, susah banget. Oh no. Pemirsa, jadi ini acara udah selesai. Sorry yang belum terjawab. Soalnya ini masih ada debat, masih dilanjut selanjutnya, jadi bye. Buncis! Sini deh, sini. Sini aja ngomongin aja. Enggak, sini aja duduk. Ini udah ada sini, kamu sini. Ini sama ayah. Nah. Ngapain sih? Lah enggak, iya terus tadi tuh apa penyelesaiannya dia hilang apa? Udah nanti lah ya. Enggak apa-apa, diomongin aja kan. Mumpung sekalian ini sembrono, anaknya sembrono. Udah itu aja intinya. Jangan-jangan dijual. Enggak kan juga enggak dijual. Baguslah. Enggak, kamu biasanya kalau begini-begini kan nyap-nyap gitu kan diam aja. Kenapa? Enggak biasanya kan nyap-nyap. Iya, kenapa? Enggak usah aku mah. Ini dia omongin aja. Maaf ya Bunda. Iya. Oh berarti selesai dong lo dimaafin? Enggak, maafin aku ya bunda. Karena aku udah ngebohongin bunda, kalau sebenernya cincinnya ada di sini. Ini anak kecil nih lo, ngerti di prank. Jadi itu adalah pembalasan saya karena bunda udah ngapain aku di Bali. Jadi aku berani balik, cincin aku hilang nih. Kan nih, sekarang warnanya coklat. Ini ikut. Padahal ya anak nih, dia tadi udah ngomong. Barusan dia bunda mau di prank. Emang anak ini tuh emang amazing. Karena ini adalah pembalasan saya, bunda ngeprank aku di Bali, bilang mau nanya cowok, ternyata itu komang supir kita di Bali, emang parah banget bunda. Hey, kita berhasil prank bunda ya. Gak bisa ngaku dulu, tos dulu, shoot dulu, udah, please. Ya, shoot, satu, dua, tiga, hop. Yes. Yeah, we're not.
jemput sama enggak bisa kan udah curang ya kemarin udah menang abis ini, setelah ini kita ngeprank Jiel. Jadi buat kalian yang punya ide, kalian tinggal komen di foto terakhirnya di @diariasix di Instagram kita. Lihat di Instagram. Ini di bawah sini nama Instagramnya. Kalian komen apa prank yang cocok untuk Jiel karena dia anaknya pendiam banget.